Hello everyone, good morning. Kemarin aku sama bener-bener keteteran banget karena kita harus ngerjain pesanan risol untuk acara pernikahan, guys. Plus kita juga buat risol untuk yang dijual pagi. Jadi kemarin kita ngerjain risol dari siang dan baru selesai jam 3:30 pagi, guys. Jam 3:30 udah harus goreng, jadinya pagi ini aku baru bisa tidur sekitar jam 5 pagi. Dan ini aku baru bangun jam 11 siang, jadinya aku langsung cuci-cuciin dulu semua tempat-tempat buat risolnya. Aku mau bersihin juga meja-mejanya dan mau aku bawa tempat-tempat risolnya ke sini supaya kering dulu. Habis itu baru deh aku mau beberes ruang tamu. Pas banget aku baru selesai cuci box-boxnya tadi, ternyata di sini masih ada, guys. Oke, aku cuci dulu semuanya termasuk peralatan bikin risolnya. Terus aku kumpulin sampah-sampah bekas terigu, mayonnaise sama yang lain-lainnya di ruang tamu. Kalau udah aku sapu biar enak nanti kerjanya. Dan lanjut aku ambil semua peralatan yang aku butuhin dan kita memulai dari ngadon tepung terigunya nih. Aku sekalian juga ambil mayonnaise sama susu kental manisnya supaya aku adon sekalian. And yup, let's get started. Hari ini papa lagi enggak di rumah karena dia lagi ada acara di luar kota dan baru pulang besok. Jadinya full dari hari ini sampai besok cuman aku aja nih berdua sama Bu Vina yang di rumah. Anyway, hari ini Bu Vina baru tidur jam 10 pagi, jadinya ini aku sengaja gak mau bangunin. Jadinya aku lanjut sendiri buat nyicil ngerjain risol-risolnya, and hopefully hari ini selesainya gak kemalaman banget. Aku udah buat adonan tepung kulit risol mayonya, dan tinggal aku kasih minyak aja sedikit supaya dia gak stick di pan-nya. Oke, setelah jadi aku langsung pindah ke mayonaise-nya. Aku mau buat adonan mayonaise-nya sekali dua aja supaya nanti pas kerja tuh gak berhenti-berhenti gitu, guys. Aku langsung tuangin susu kental manisnya dan langsung aku aduk-aduk deh sampai rata. Selesai mayonaise-nya, aku lanjut siapin bahan-bahan lainnya kayak smoked beef, telur, sama kejunya juga. Oh, ternyata mama udah motongin smoked beef dari semalam, guys. Jadinya kali ini aku tinggal nyiapin keju sama telurnya aja. Tapi biar gak kelamaan, aku mau potong 4 box kejunya dulu aja supaya ada dulu. Kalau udah, nextnya kita ngupasin telur. Aku kupas semua dan langsung aku potong-potong. Oke deh, kita siap buat bikin risol mayonaise-nya. Karena emang aku start buatnya juga udah siang dan bahan-bahannya belum pada siap semua, jadinya masih lumayan keteteran juga nih, guys. Tadinya aku kira hari ini bakal bisa selesai sekitar jam 10 atau jam 11, tapi ternyata enggak juga, guys. Well, setelah sekitar jadi 250-an, aku keluar dulu untuk ngambil paket. Tadi sore aku sempat panik karena semua kuvia ternyata udah tinggal satu bungkus aja, jadinya aku buru-buru deh pesan online. Aku pakai kurir instan dan untungnya malam ini sampai. Jadinya begitu sampai, aku langsung pisahin sebagian untuk masuk ke freezer dan sebagiannya lagi mau langsung aku potong-potong. Setelah first smoked beef-nya beres, aku lanjut lagi ke mayonaise-nya karena udah pada habis. Jadi aku restock lagi bahan-bahan yang udah habis dan tiba-tiba si mama pulang nih. Dia habis belanja, guys. Ayo kita cek belanjaannya. Oke, yang pertama-tama mau beli telur karena kita kehabisan telur juga. Terus mau beli beberapa keju juga. Habis itu beli beberapa tepung terigu juga dan aku dibeliin susu, guys. I really love this one. Terus lanjut dia beli milk tea juga. Terus ada masker dan ada keju lagi, guys, ketinggalan satu. Oke, aku masukin dulu susunya ke kulkas dan ternyata aku dibeliin jus mangga juga, guys, plus mangga-mangga buahnya juga. Well, and yep, today kita baru selesai ngerjain jam 1:30 pagi. Aku sempat tidur sebentar dan bangun lagi kurang lebih jam 3, terus kita lanjut deh buat goreng risol mayonaise-nya. Anyway, thank you guys for watching my video and I'll see you guys in my next video.